Insap, inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para romo, para suster, para bunda, bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini inspirasi Sabda kita ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin bersalah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para romo, para suster, para bruder, bapak ibu dan saudara-saudari sekalian, pengajaran Yesus yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita untuk merenungkan tanggapan kita terhadap sabdanya, yang diharapkan tentu saja pembaharuan hidup. Hanya saja seperti yang disampaikan dalam Injil, bahwa tidak semua orang yang berbondong-bondong itu punya motivasi yang sama. Inilah yang digambarkan dengan empat jenis tanah. Namun ketika saya merenungkan empat jenis tanah ini, saya kemudian mencoba melihat intinya, yaitu sebenarnya adalah ada yang tumbuh berkembang menghasilkan buah, tetapi ada juga yang tidak menghasilkan buah. Kita diberi kesempatan yang sama oleh Yesus sebagai orang Kristiani. Tugas kita adalah menjaga dan memelihara sabda itu. Dan pada akhirnya kita diajak untuk berbuah bagi sesama. Semoga inspirasi sabda pada hari ini meneguhkan langkah kita untuk melaksanakan sabda dan berbuah.